Selamat siang dulur-dulur Kicomania. Selamat beraktivitas yang lagi beraktivitas. Selamat beristirahat yang lagi beristirahat. Di weekend seru bersama Graha MBRK. Hidup itu sederhana, Bos. Asal kita mau menikmatin dunia ini ya nikmat. Kalau kita nggak mau menikmatin ya nggak nikmat. Seperti halnya saya kayak gini. Mandiin burung di siang bolong rasanya sudah nikmat banget. Karena kenapa? Karena saya hobi, inilah hobi saya. Di Kicomania atau di perburungan. Banyak orang lain yang berpura-pura baik kepada saya, namun di belakangnya yang ada ya istilahnya nyokot dari belakang. Lama-kelamaan hidup seperti itu, saya yakin gak lama pasti juga akan hancur dengan sendirinya. Hidup santai aja dibikin santai seperti ini ya, siang bolong, mandiin burung, sambil rokok-rokokan, sambil kopi-kopian, mantep Bos. Gak usah lah niruin gaya-gaya orang, koceh-kocehan orang yang akan membawa malapetaka dirinya sendiri. Contoh seperti ini, siang bolong, mandiin burung, sambil menikmatin kicauannya, nikmat bareng rasanya. Sedap, 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 sedap. Betul Bos, kayak ulau nyokot Bos. Gimana enggak Bos, banyak loh orang di luar sana yang enggak suka sama MBRK, yang suka bully sama MBRK, namun pada real kenyataannya dia membutuhkan saya. Seperti ini, seperti burung ini. Burung ini juga membutuhkan saya. Kenapa? Karena saking cintanya saya kepada burung ini, saking eratnya saya kepada burung ini, jadi dia sangat nurut kepada saya. Tak lain dengan teman-teman yang selalu arogan, selalu mementingkan dirinya sendiri, akan tetapi dia tidak mementingkan ke orang lain. Efek dan jeranya, dia akan merugi dengan dirinya sendiri. Sama seperti ini burung. Asalkan kita gemati ya, kita rawat dia sesuai dengan keinginan dia, sesuai dengan karakternya, secara tidak langsung dia juga akan menurut sama kita. Simple kan? Hidup gak usah dibikin runyam, gak usah dibikin, yang penting pokoknya happy ya. Ikutin kesukaanmu, ikutin hobimu. Wes gak usah mandang orang lain mau begini, mau begitu, monggo silahkan. Mau yang kurang begini, kurang ini, yang penting saya menikmatin dunia saya, dunia kicau. Nikmat sekali rasanya bisa mencintai kicomania seperti ini. Sudah sangat luar biasa sekali. Banyak orang di sana ya, di luar sana yang pengen menjatuhkan MBRK dengan cara begini, dengan cara begitu. Walaupun dia matokin saya, walaupun dia tak biarin aja. Kenapa? Karena saya suka, hobi. Gak masalah, saya cinta, saya hobi. Hobi dengan kicauannya ini. Sedap. Menikmatin hobi dengan cara diri kita sendiri. Tidak usah mengikuti orang lain. Orang lain mau ngomong apa, mau ngomong ini, mau ngomong itu, bodoh amat. Yang penting kita happy, bukan begitu Bos? Mau kemana kamu? Sini. 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 Nah, kayak gitu Bos. Hidup dibikin simpel aja Bos. Nggak usah ngurusin orang lain. Ya, yang ngerasa aja. Kalau Anda selalu ngurusin, selalu mengutak-atik orang, selalu apa ya, ngurusin
orang lain tapi diri sendiri nggak diurusin, efeknya juga fatal, akibatnya juga fatal, merugikan diri Anda sendiri. Sini, sini, ya kan? Oke bosku, ini motivasi dari GMBRK hari ini. Untuk weekend seru, yang lagi istirahat, selamat beristirahat. Yang lagi bersantai, selamat bersantai. Selamat weekend seru, liburan bersama keluarga. Yang jelas, salam satu hobi, salam MBRK.